Ini namanya apa ya? Kue getuk. Luar biasa. Dicampur kelapa, luar biasa. Minum kopi dulu. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya dulu waktu bekerja di Singapura. Jadi saya kan tamatan S1. Jadi begitu saya mendapatkan pekerjaan pertama, itu hari pertama saya datang kerja, itu sama bos saya, itu langsung disuruh. Aku langsung dikasih sapu untuk sapu satu ruangan sana di kantor saya. Wah, saya merasa marah sekali. Karena kenapa saya lulusan S1, kenapa datang di sini langsung dihina, disuruh nyapu satu kantor. Jadi setelah nyapu itu seharian di tempat kerja, saya rasanya marah gitu. Emosi saya naik gitu. Nah, ceritanya begitu saya pulang, waktu saya pulang dari kantor, saya melihat bos saya yang menyapu satu kantor. Dan dia jalankan dengan senyum-senyum, bersiul-siul, gembira gitu. Nah, pada saat itu saya sadar bahwa hari pertama pelajarannya itu bukan tentang kemampuan saya, tetapi tentang bagaimana saya menurunkan ego saya. Ya, walaupun kita berada di posisi mana, tetap rendah diri sehingga kita bisa belajar sesuatu. Itu pelajaran hari ini. Yuk, minum kopi dulu. Makan getuknya lagi. Luar biasa ini getuknya.